Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Timur dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Laporan Rektor IKI PGRI Kalimantan Timur kepada Bapak Dr. Haji Suryansa MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, yang terhormat Bapak Ketua YPLP PGRI Pusat Jakarta, yang terhormat Bapak Ketua BPH IKI PGRI Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, yang terhormat Ketua Pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Pengurus PGRI Kota Samarinda, Bapak Ibu dosen IKI PGRI Kalimantan Timur, hadirin para undangan sekalian, serta keluarga wisudawan yang saya banggakan. Sebagai umat beragama, marilah kita bersama-sama bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada acara yang hikmat ini. Bapak Gubernur, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Ketua YPLP PGRI Pusat dan Ketua BPH IKI PGRI Kalimantan Timur, serta hadirin sekalian. Telah kita ketahui bahwa kegiatan prosesi wisuda pada tingkat pendidikan tinggi adalah suatu kegiatan rutin, yakni sebagai simbol pengakuan formal secara terbuka bahwa mereka para wisudawan telah melaksanakan juga telah menyelesaikan semua kewajiban baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Untuk itu kami seluruh Sivitas Akademika mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan dan keluarganya. Perkenankanlah kami dalam kesempatan yang hikmat ini melaporkan pelaksanaan wisuda ke-25 yang terdiri atas keadaan perkembangan institusi yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 17 November 2020. Mahasiswa IKI PGRI Kalimantan Timur yang akan diwisuda sebanyak 260 orang dengan rincian sebagai berikut. Fakultas Ilmu Pendidikan sebanyak 133 orang. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 127 orang. Pelaksanaan wisuda pada hari ini merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan yudisium sarjana sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa, perguruan tinggi wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara konsisten dan kontinu, yang berorientasi pada upaya meningkatkan kualitas lulusan. Hal ini mengacu pada Permen Dikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oleh karenanya, pihak yayasan sebagai penyelenggara dan unsur pimpinan lembaga sebagai pelaksana dan pengelola perguruan tinggi harus berbenah dan merubah mindset dari keluhan karena keterbatasan sumber daya serta tuntutan regulasi yang sangat ketat menjadi motivasi semangat kejar mutu yang optimis dalam menyikapi hal-hal tersebut. Langkah-langkah untuk merealisasi kejar mutu kami upayakan antara lain sebagai berikut.
lembaga, pihak lembaga secara kontinu setiap tahun memberikan kesempatan kepada para dosen untuk studi lanjut ke S3. Di antaranya tahun 2016-2017 ada 3 dosen yang kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian 2 orang di Universitas Negeri Jogja dan 2 orang di Universitas Negeri Semarang. Melengkapi tenaga dosen tetap yayasan agar rasio atau nisbah dosen berbanding dengan jumlah mahasiswa seperti yang diamanahkan oleh pemerintah. Alhamdulillah, kini IKIPG di Kalimantan Timur untuk tenaga dosen relatif cukup dengan latar belakang pendidikan semua S2 dan beberapa orang yang sudah S3. Para dosen diberikan kesempatan mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar serta workshop, meningkatkan intensitas kegiatan penelitian bagi dosen-dosen muda, mengoptimalkan kegiatan pada unit kerja penjaminan mutu internal, juga melengkapi tenaga dosen baik yang bersifat kuantitas maupun kualitas. Dan pihak lembaga juga secara berkala melengkapi sarana-prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, kemudian tertuang dalam Bensta IKIPG di Kalimantan Timur. Dan mulai tahun akademik 2015-2016, IKIPG di Kalimantan Timur telah melaksanakan kurikulum berbasis KKNI. Bapak Gubernur, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Ketua YPLP, PGRI Pusat, dan BPH IKIPG Kalimantan Timur, serta hadirin sekalian. Dalam capaian sudah barang tentu disesuaikan dengan program yang telah disepakati dan ditetapkan di internal kampus, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam tahun akademik 2017-2018 dan tahun 2018-2019, IKIPG di Kalimantan Timur mendapatkan 5 penghargaan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Yang pertama, Kampus Bersih, Indah, dan Hijau. Kemudian yang kedua, Performa Kinerja Lembaga. Kemudian yang ketiga, semua program studi sudah terakreditasi bersama IPT terakreditasi B. Sedangkan tahun 2018-2019 memperoleh penghargaan HAKI 12 naskah dari Kemenkumham RI. Serta prestasi internasional yaitu 5 mahasiswa IKIP Kartim direkrut memperkuat cabang olahraga bola tangan. Bapak Gubernur, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Ketua YPLP PGRI Pusat dan BPH IKIPG di Kalimantan Timur serta hadirin sekalian yang saya muliakan. IKIPG di Kalimantan Timur berusia lebih dari 3 dasawarsa. Syukur alhamdulillah telah memiliki 3 fakultas dan 3 program studi. Yang pertama, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Kemudian yang kedua, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Dan yang ketiga adalah Program Studi Fakultas Pendidikan Teknik, Program Studi Pendidikan Vocational Teknologi Otomotif. Serta fasilitas dan faktor pendukung lainnya yang relatif cukup memadai. Di antaranya adalah ruang belajar yang representatif, semua sudah menggunakan LCD. Tanah dan bangunan kampus milik sendiri dan bersertifikat kurang lebih 2 hektar. Memiliki laboratorium olahraga, laboratorium komputer, micro teaching, dan laboratorium bahasa. Sarana olahraga untuk praktek mahasiswa olahraga, baik yang bersifat indoor maupun outdoor. Memiliki jaringan siakat relatif memenuhi standar dalam rangka menunjang pembelajaran PJJ. Sumber daya manusia atau tenaga dosen relatif tercukupi. Semua program studi terakreditasi dengan B, kecuali program studi pendidikan vokasional teknologi otomotif karena baru berdiri tahun 2020 ini. Kemudian telah melakukan mengadakan kerjasama atau MOU dengan 2 perguruan tinggi luar negeri yang ada di Malaysia. Kami, Sivitas Akademia IKIPG di Kalimantan Timur, memperoleh peringkat B untuk IVT tersebut sangat kami syukuri dan sangat mengembirakan bahwa predikat tersebut sebagai bukti bahwa tanggung jawab terhadap pemerintah dan kepada masyarakat dalam tata kelola lembaga tata kelola lembaga IKIPG di Kalimantan Timur dengan memperoleh akreditasi institusi
IPT, B, menambah dan memperkuat eksistensi IKPG Kalimantan Timur di mata masyarakat dan pemerintah. Keadaan ini dapat dilihat dengan meningkatnya peminat masuk di IKPG Kalimantan Timur. Pada tahun akademik 2020-2021 ini, IKPG Kalimantan Timur menambah satu prodi baru yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu Program Studi Pendidikan Profesional Teknologi Otomotif. Dalam kiprahnya, IKPG Kalimantan Timur telah meluluskan, mengeluarkan dan meluluskan sebanyak 7.260 lulusan dan 90% rata-rata sudah bekerja di sekolah negeri maupun swasta. IKPG di Kalimantan Timur dilihat dari segi jumlah program studi relatif kecil, namun berperan dalam mewarnai peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur khususnya. Karena sebagian alumni berkiprah sebagai guru, juga dipercaya sebagai pimpinan institusi pendidikan di beberapa kota kabupaten di Kalimantan Timur, serta sebagai tenaga supervisor. Perlu pula kami informasikan prestasi yang diperoleh di akhir-akhir ini. Yang pertama adalah dalam kejuaraan bola voli untuk antar perguruan tinggi di tingkat provinsi Kalimantan Timur, IKIP selalu menjuarai. Kemudian yang kedua, mendapatkan medali emas dan perak di tingkat nasional pada event Pekan Olahraga Nasional Mahasiswa di Ujung Pandang. Hadirin yang saya muliakan, IKPG Kalimantan Timur bukan hanya menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri, baik yang negeri maupun swasta, juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Yang saya sebutkan di pertama tadi adalah di Malaysia dengan Universitas Lincoln dan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Hadirin yang saya hormati, sukses yang diraih IKPG Kalimantan Timur karena adanya dukungan dan pembinaan dari semua pihak, seperti pemerintah provinsi Kalimantan Timur, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 11 Kalimantan, dan pengurus dan yayasan pengurus pembina lembaga pendidikan pusat PGRI, BPH IKPG Kalimantan Timur, serta kerjasama yang baik dan harmonis di lingkungan internal IKPG Kalimantan Timur, baik dari unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, secara bersama-sama berkomitmen memajukan IKPG Kalimantan Timur. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Wakil Wisudawan kepada Saudari Ria Octavia Intansari. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Ketua BPH IKPGRI Kalimantan Timur, yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor IKPGRI Kalimantan Timur, yang terhormat para Dekan IKPGRI Kalimantan Timur, yang terhormat para dosen dan seluruh staf dan kaprodi IKPGRI Kalimantan Timur, yang terhormat para orang tua, wali, dan segenap tamu undangan, serta rekan-rekan wisudawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat limpahan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini, Selasa, 17 November 2020, kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara wisuda IKPGRI Kalimantan Timur yang ke-25. IKPGRI Kalimantan Timur merupakan rumah kedua bagi kami, tempat kami menimba ilmu dan tempat belajar ilmu pengetahuan, mengabdi kepada masyarakat dan juga melakukan penelitian ilmiah demi menjunjung tri dharma perguruan tinggi. Semua ini kami lakukan untuk mendapat marwah, menjaga marwah
IKIP PGRI Kalimantan Timur sebagai salah satu perguruan tinggi di Kalimantan Timur yang mencetak generasi pendidik di masa mendatang. Rasa bahagia yang mengharu biru tidak dapat kami tahan. Kurang lebih selama 4 tahun yang lalu, kami beriringan bersama menampak halaman kampus ini, dan kini tibalah saatnya kami diwisuda. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, izinkanlah saya mewakili seluruh wisudawan untuk mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kami melewati lika-liku kehidupan sebagai mahasiswa. Kami ucapkan terima kasih kepada rektor beserta unsur pimpinan, para dosen serta para staf yang telah memberikan kami kesempatan untuk menimba ilmu dan pengalaman di IKIP PGRI Kalimantan Timur, sehingga kami dapat terus belajar dan pantang menyerah menjalani proses masa studi kami. Banyak hal yang telah kami pelajari selama kuliah, baik dalam menggali potensi diri maupun dalam bersosialisasi. Melalui berbagai kegiatan, kami telah memperoleh banyak pengalaman yang dapat membawa kami semua dalam proses pendewasaan diri, sehingga kami dapat menyandang gelar sarjana di kampus yang sangat kami cintai ini, yang tentunya kelak akan berguna bagi kami dan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak lupa, permohonan maaf kami sampaikan apabila selama kami menimba ilmu di IKIP PGRI Kalimantan Timur, kami melakukan banyak sekali kesalahan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang mungkin menyakiti hati para bapak ibu sekalian. Sehingga pada kesempatan ini, izinkanlah kami memohon maaf untuk yang setulus-tulusnya kepada bapak dan ibu sekalian, serta terima kasih yang setulusnya kami sampaikan kepada orang tua kami, seluruh serta wali wisudawan untuk setiap tetes peluh yang jatuh demi kelancaran studi kami, untuk setiap air mata yang mengiringi sujud penuh doa untuk kami. Semoga ini bisa menjadi obat penawar di tengah lelahnya bapak ibu dalam mendidik dan membesarkan kami. Tidak ada kata selain ucapan terima kasih dan doa. Semoga semua yang telah bapak ibu berikan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan diwisudanya kami, bukan berarti masa belajar kami berhenti sampai di sini, juga bukan merupakan prestasi puncak bagi kami, karena masih ada jenjang pendidikan yang harus kami lalui, terlebih pendidikan bermasyarakat sebagai implementasi teori dan praktek yang kami peroleh dari perguruan tinggi yang kami cintai ini. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, dengan diwisudanya kami, maka telah bertambah tanggung jawab moral atas gelar yang disematkan bersama dengan nama kami. Tanggung jawab sebagai mahasiswa boleh saja telah usai, namun tanggung jawab atas ilmu dan gelar yang telah kami peroleh akan terus-menerus ada di pundak kami selama hayat masih dikandung badan. Semoga apapun yang kami lakukan, kelak kami mendapat menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. IKIP PGRI Kalimantan Timur telah mengajarkan berbagai pelajaran berharga bagi kehidupan kami, sehingga mental kami dan mental dan semangat kami melambung tinggi. Hingga saat ini kami berikrar dalam hati, kami siap mengabdi untuk negeri, kami tegak menatap masa depan, kami tidak gentar untuk melangkah dan bersaing dengan ribuan sarjana yang dari berbagai perguruan tinggi. Hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia, di akhir sambutan saya pada hari ini, tidak lupa saya mewakili wisudawan memohon doa restu. Semoga segala sesuatu yang menjadi tujuan kami senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Cendrawasih burung menawan, terbang tinggi di atas awan-awan. Untukmu para wisudawan, sampai berjumpa di gerbang kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan kedua oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Udiansah MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur, yang saya muliakan Ketua Senat beserta anggota IKIP PGRI Kalimantan Timur, Rektor, para wakil rektor, para dosen dan tenaga pendidikan IKIP PGRI Kalimantan Timur, Ketua PGRI Pusat, Ketua YPIP PGRI, Ketua PGRI Kalimantan Timur dan PGRI Samarinda, yang saya hormati pimpinan PTN maupun PTS yang sudah hadir pada kegiatan ini, hadirin hadiran yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, saya memohon maaf dan mengundang kepada saya, dan tentu saja para wisudawan yang berbahagia bersama orang tua, keluarga, suami ataupun istri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai insan yang beragama, mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya itulah kita bisa mengikuti acara wisuda IKIP PGRI Kalimantan Timur, walaupun saya hanya lewat daring saja dan yang lainnya mungkin lewat luring. Bapak Gubernur, hadirin hadirat dan para wisudawan yang berbahagia. Pak Camat pergi ke Pulau Derawan. Pak Yoga dan Ibu Ida hanya di kebalik papan. Selamat kepada para wisudawan. Semoga wisuda ini awal kesuksesan kalian. Terima kasih. Jadi pada kesempatan yang utama saya ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan atas keberhasilan ini. Tadi telah banyak pesan yang disampaikan oleh wakil wisudawan. Nah, itu juga merupakan pesan-pesan saya. Karena tadi luar biasa pesan tersebut, bahwa wisuda ini bukan akhir dari pembelajaran. Nah, itu mohon ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, saya pesan juga kepada para alumni yang sebentar lagi akan wisuda ini, jadilah kalian alumni yang berkarakter. Alumni yang berkarakter itu adalah alumni yang tangguh, alumni yang penuh disiplin, alumni yang tidak mudah menyerah, dan alumni yang luar biasa. Ini harus tetap dipupuk dan dikembangkan, karena sifat-sifat yang positif itu ada di dalam diri para wisudawan semua. Sementara sifat-sifat yang negatif, mohon
dijauhkan dari diri kalian. Itu artinya kita bisa menjadi alumni yang berkarakter. Yang kedua, saya ingin pesan, jadilah alumni yang berkapasitas. Alumni yang berkapasitas itu artinya kita mengisi kepala kita, mengisi jiwa kita dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Saya meyakini para wisudawan sudah diberi pengetahuan dan keterampilan oleh para dosen maupun secara mandiri. Nah, kemudian ditambah dengan sikap integritas yang tinggi, maka ini akan menjadi kapasitas yang luar biasa. Sehingga para wisudawan itu mempunyai kompetensi yang luar biasa. Yang ketiga, jadilah alumni yang mampu berdaya saing. Alumni yang berdaya saing ini artinya kita harus mempunyai kelebihan daripada yang lain. Punya kelebihan ya. Bisa tinggi dulu awak. Misalkan saja kalau teman kita bisa bekerja hanya lembur 3 jam, kita 4 jam. Membuka usaha kerupuk. Kalau halo, apa suara saya bisa didengar? Bisa Pak, lanjut. Bisa Pak. Halo, suara Bapak masih bisa terdengar? Halo. Halo, apa suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Jadi alumni yang berdaya saing, kita menjadi alumni yang mempunyai kelebihan daripada yang lain. Tadi kalau misal teman bisa lembur 3 jam, kita 4 jam. Lembur 5 jam, kita bisa 6 jam. Seperti itu secara fisik. Kemudian secara pengetahuan, misalkan kalau teman kita bisa bahasa Indonesia, maka kita bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau teman kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris bisa, maka kita harus bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab, misalkan. Nah, kalau kita sudah mempunyai kapasitas ini, ditambah kita mempunyai karakter yang baik, dan kita mempunyai mampu berdaya saing, maka kita pasti bisa memenangkan pasar kerja di era pandemik dan era industri 4.0 ini. Selanjutnya, saya juga berharap kepada para wisudawan, karena kalian ini sudah menjadi sarjana, sudah menjadi orang mempunyai pengetahuan yang tinggi, maka saya berharap jadilah pelopor penerapan protokol kesehatan. Kita bisa memberikan edukasi kepada kawan-kawan di masa pandemik COVID-19 ini. Jangan malah kita yang menjadi sumber penularannya. Karena virus COVID-19 ini sangat kecil, tidak bisa dilihat, maka salah satu cara yang ampuh untuk mengatasinya adalah seperti anjuran pemerintah dengan 3M. Mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir, dengan sabun, kemudian memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan. Ini perlu edukasi yang terus menerus kepada masyarakat, dan saya berharap kalian bisa menjadi pelopornya untuk penerapan protokol kesehatan ini. Selanjutnya, saya berharap kepada IKIP PGRI Kalimantan Timur,
Walaupun tadi sudah dilaporkan bahwa semua prodi yang meluluskan ini sudah terakreditasi B. Institusinya pun, perguruan tingginya pun sudah juga terakreditasi B. Walaupun sudah terakreditasi B, kita harus jangan puas terhadap kondisi ini. Apalagi kondisi sekarang ini dengan adanya kebijakan Mas Menteri dengan peraturan Menteri 357-nya itu yang terkenal dengan sebutan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada tiga hal bagi perguruan tinggi swasta yang bisa kita ambil kebijakan ini. Yang pertama itu pembukaan program studi. Jadi pembukaan program studi itu sekarang ini bebas bagi perguruan tinggi yang terakreditasi B institusinya. Bisa kita membuka program studi. Hanya saja bukan untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Nah, oleh karena itu, saya supaya IKIP PGRI ini bisa membuka prodi yang bebas tadi dengan akreditasinya sudah B, perlu ditingkatkan statusnya dari institut pendidikan menjadi universitas. Nah, ketika menjadi universitas, maka prodinya bukan hanya pendidikan. Ketika institut, maka lebih banyak ke pendidikan. Sehingga peraturan pemerintah tadi bisa tidak berlaku di IKIP PGRI. Karena di sana sudah menyebutkan membuka prodi baru tadi bukan untuk kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, program Mas Menteri itu adalah akreditasi diperpanjang secara otomatis. Asal saja kecukupan dosennya cukup, rasio dosennya tadi baik saja seperti dilaporkan Pak Rektor tadi, kemudian tidak ada laporan masyarakat. Nah, kalau demikian akreditasi pasti akan diperpanjang secara otomatis. Kita tidak disibukkan lagi untuk menyiapkan dokumen akreditasi, tetapi akreditasinya langsung diperpanjang oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional. Nah, oleh karena itu, kita jangan terlena dengan kondisi ini. Saya berharap IKIP PGRI Kalimantan Timur bisa meningkatkan peringkat akreditasinya. Kalau tadi sudah B, kalaupun tidak bisa menjadi A, rubahlah menjadi paling tidak sangat baik. Karena B dengan sangat baik itu berbeda. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan bisa mengisi yang namanya ESK, Instrumen Suplemen Kecukupan, sehingga akreditasinya bisa sangat baik. Bapak Gubernur, hadirin hadirat, para wisudawan yang berbahagia. Terakhir, saya ingin berpesan kepada para wisudawan, kesuksesan itu tidak akan datang tanpa perjuangan. Kesuksesan itu tidak akan diraih tanpa kerja keras. Dan kesuksesan itu tidak akan bermakna tanpa doa dan restu orang tua. Oleh karena itu, setelah wisuda ini, bagi adik-adik yang belum bekerja, datanglah kepada orang tua, minta restu dan doa orang tua, kemudian berjuang, bekerja keraslah. Saya meyakini kalian bisa menjadi orang yang sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari papan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon berkenan dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga oleh Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat kepada Bapak Profesor Dr. Supardi, USMM MPD. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan yang mewakili, yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan yang baru saja memberikan sambutan secara daring. Yang saya hormati dan saya banggakan, pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh jajaran, dan yang kita banggakan bersama, yang kita hormati, sesepuh kita, orang tua kita, Ketua Badan Pelaksana Harian IKIP PGRI Kalimantan Timur, Bapak Haji Kasdi, Muhammad Kasdi, beserta seluruh jajaran BPH yang telah mengawali, membimbing, dan membina perkembangan dan kemajuan IKIP PGRI Kalimantan Timur dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, yang kita saksikan seperti saat ini. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama juga Bapak Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur, Bapak Dr. Supriyansah, seluruh jajaran, para pimpinan, wakil rektor, para dekan, ketua prodi, dan seluruh pejabat struktural, serta sivitas akademika, para dosen, mahasiswa sekalian yang kita sama-sama banggakan. Juga para undangan, para orang tua, wali, mahasiswa yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu Bapak yang sudah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di IKPG Kalimantan Timur. Seluruh panitia yang telah susah payah mengupayakan penyelenggaraan kegiatan wisuda secara tatap muka dan di kampus sendiri, ini adalah suatu wisuda pertama yang diselenggarakan di kampus ya, di IKPG Kalimantan Timur. Di era pandemi COVID-19 lagi, ini suatu pekerjaan yang tidak mudah, Ibu Bapak. Nah, namun demikian, alhamdulillah kegiatan wisuda ini juga terselenggara insya Allah dengan baik dan lancar sampai akhir, dan juga sudah mendapatkan izin secara resmi dari tim gugus COVID-19, dari kepolisian dan sebagainya, karena kegiatan wisuda kali ini yang kita saksikan bersama dan ikuti kita bersama di pagi hari ini, biarpun diadakan di apa namanya secara tatap muka, juga diadakan di kampus sendiri, ini juga memenuhi protokol kesehatan. Ini tentunya memerlukan energi yang ekstra dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan ini. Suatu catatan tersendiri buat saya, Ibu Bapak dan hadirin sekalian, bahwa atas nama pengurus YPLP PGRI Pusat sebagai badan penyelenggara dari IKIP PGRI Kalimantan Timur ini menyambut gembira dan sangat mendukung penyelenggaraan wisuda di kampus sendiri ini. Karena dengan demikian, secara tidak langsung, biar yang menyaksikan kondisi keindahan, kebersihan kampus IKIP PGRI Kalimantan Timur ini tidak hanya mahasiswa, tetapi orang tua juga jadi bisa menyaksikan. Dan saya yakin nanti, ini keyakinan saya yang saya sampaikan dari pagi dengan ada laporan penyelenggaraan wisuda di kampus ini,
banyak tempat-tempat untuk apa nama spot-spot pengambilan foto saya di kampus ini. Sangat beda kalau dilakukan misalnya di hotel kan sangat terbatas dan hanya studio. Di sini nanti banyak pojok-pojok yang bisa diambil untuk mengabadikan momen keindahan Anda sekalian. Karena kebetulan kampusnya ini kondisi topografinya yang apa konturnya sangat apa namanya bagus, indah dan dikelola dengan baik oleh pengelola dalam hal ini oleh rektor yang lama dan BPH menjadi indah, tidak di cut and fill, diratakan sehingga kemudian bangunannya jadi biasa gitu, tapi jadi bangunnya yang tertata indah ditambah dengan taman-taman yang apa nama mungil kecil tapi asri, sangat estetik saya kira, sehingga tidak heran kalau tadi juga dalam kondisi ini kemudian kampus IKIPGRI Kaltim juga diberikan anugerah sebagai kampus yang bersih dan kampus yang indah, saya kira itu di taman itu salah satu. Jadi besar sih boleh, tapi kalau tidak terawat untuk apa? Tapi ini ya saya kira kecil-kecil sih enggak ya, sedang bagus, tapi sangat mengel dan indah itu sangat. Saya juga berapa? Saya 3 kali kalau nggak salah kesini ini juga terkesan, memang terkesan tersendiri dengan penataan kampus luar biasa saya kira itu. Itu apresiasi yang tinggi dan penghargaan yang tinggi untuk para pengelola khususnya Pak apa namanya Pak Rektor, Beserta Jujur dan BPH. Untuk itu sedikit ada pantun ini untuk para wisudawan dan para pengelola. Boleh ya, saya bacakan ya, karena tadi Pak Kepala LDK baca pantun gitu. Pohon mangga berdiri di tepi sumur. Pohon pepaya berdaun sirih tumbuh di setiap sisi. Bangga dengan IKIPGRI Kalimantan Timur. Kampusnya bersih dan banyak prestasi. Satu lagi ini untuk para pimpinannya. Kembang duri dicampur madu bergizi tinggi penuh nutrisi. Nasi tim berkuah dicampur pepaya. IKIPGRI Kaltim dulu dipimpin Pak Kasdi banyak prestasi. Dipimpin Pak Suryansah semoga semakin jaya. Ini artinya amanat sekaligus Pak Rektor yang baru ya, harus jadi harus jauh lebih bagus lagi ya, harus berkembang lebih bagus lagi sehingga ya nantinya yang sekarang masih IKIP nanti di bawah pimpinan Pak apa namanya Pak Suryansah, di bawah binaan Pak Kasdi sebagai ketua BPH, kami berharap ke depan IKIPGRI Kaltim ini juga bisa menjadi Universitas PGRI Kaltim gitu ya. Ya, boleh tepuk tangan ya. Dan ternyata ini sudah dimasukkan dalam Renstra. Insya Allah mohon dukungannya nanti Pak Gubernur atau yang mewakili bahwa dalam jangka menengah bahwa IKIPGRI Kaltim akan merubah bentuk menjadi universitas dengan target di tahun 2025. Dan dalam waktu dekat, jangka pendek, insya Allah sebagaimana tadi disampaikan juga oleh LLDT, ada peluang dan sekarang sudah dimulai dimotori oleh ketua BPH yang memang sudah handal dan banyak pengalaman mengelola IKIPGRI Kaltim dari tidak ada menjadi ada, karena beliau adalah sebagai salah satu perintis pendiri gitu, makanya saya bilang dari tidak ada menjadi ada gitu, dan dari kecil menjadi besar gitu, dan seterusnya akan juga mengajukan pembukaan program studi magister ilmu keolahragaan ya, mohon dukungan dan nanti barangkali doa bersama agar supaya apa yang direncanakan ini bisa segera terwujud. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, khusus untuk para wisudawan kami ucapkan selamat ya. Juga pada orang tua wali mahasiswa saya ucapkan selamat juga, karena tidak mudah. Tidak mudah, apalagi adik-adikku, anak-anakku sekalian melanjutkan studi di era pandemi ini, di mana pembelajaran tidak bisa tatap muka, banyak dengan pembelajaran jarak jauh, diupayakan dengan daring, pembelajaran daring. Daring itu kepanjangannya dalam jaringan, ya, dalam jaringan. Jadi PJJ itu sebetulnya ada dua, ada daring, ada luring.
PJJ daring itu PJJ dalam jaringan yang belajarnya atau komunikasinya melalui internet, melalui media. Seperti tadi yang disampaikan sambutannya Pak LLDT itu adalah daring. Sedangkan PJJ luring atau PJJ offline, PJJ tetapi tidak menggunakan daring. Misalnya belajar dengan modul yang dikirim ke ibu bapak, ke Anda misalnya, atau misalnya menggunakan LKS dan sebagainya. Sedangkan kalau pembelajaran ketemu dengan dosen namanya tatap muka gitu kan. Nah ini di era pandemi tidak mudah, dan Anda bisa menyelesaikan sehingga pada hari ini bisa diwisuda. Alhamdulillah itu sesuatu hal yang luar biasa, dan kami pesan saja bahwa mohon ilmu yang sudah Anda dapatkan di IKIP Kaltim ini untuk bisa diamalkan di masyarakat, Anda kembangkan, jangan hanya diamalkan tapi juga dikembangkan, ditularkan, karena Anda juga banyak di kependidikan. Semoga menjadi berkah buat Anda dan berkah untuk para dosen yang telah mengajari Anda, dan berkah untuk IKIP Kaltim. Saya kira itu, dan yang terakhir barangkali saya titip pesan barangkali pada Pak Gubernur dan seluruh jajaran Pemda serta stakeholder masyarakat yang ada, kami titip IKIP Kalimantan Timur sebagai suatu aset lembaga pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, aset PGRI, etalase PGRI, alat perjuangan PGRI dalam rangka turut serta untuk anak bangsa, supaya bisa dibantu, dirawat, dan difasilitasi Pak Gubernur atau Pak Kadis yang mewakili ya, supaya bisa lebih eksis dan berkembang lagi ke masa yang akan datang. Saya kira itu, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri, kesepian tiada kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Bapak Dr. Randes Armin MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama permohonan maaf bahwa semestinya Bapak Gubernur pada kesempatan yang berbahagia ini bersama kita, namun beliau pada saat bersamaan berada di luar kota, tepatnya di Yogyakarta, dan amanah sambutan beliau insyaallah akan disampaikan oleh kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan PLP Perguruan Pendidikan PGRI Pusat, Rektor IKIP PGRI Kalimantan Timur, para sivitas Akademi IKIP PGRI Kalimantan Timur yang saya banggakan, para wisudawan dan orang tua para wisudawan, Bapak, Ibu, dan saudara hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenan dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan wisuda S1 IKIP PGRI Kalimantan Timur. Semoga wisuda ini mendapatkan keberkahan, menjadikan IKIP PGRI Kalimantan Timur selalu terdepan dalam mencetak guru dan tenaga pendidik di Kalimantan Timur. Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, saya mengucapkan selamat
dan sukses atas terlaksananya wisuda sarjana S1 hari ini. Saya ucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati. Semoga ilmu yang didapatkan memberikan manfaat dunia wal akhirat. Amin. Bapak, Ibu, para wisudawan, wisudawati, dan para hadirin yang saya hormati. Saudara-saudara para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan, pada hakikatnya baru memulai langkah dan memasuki pengalaman baru, yaitu sebagai seorang lulusan dan alumni yang akan berkiprah dan berkarya dalam pembangunan daerah. Kalimantan Timur sebagai provinsi yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan begitu banyak potensi sumber daya alam adalah sebuah anugerah dan peluang untuk kita gunakan sebesar-besar manfaat bagi pembangunan dan masyarakat Kalimantan Timur. Namun potensi tersebut akan menjadi sia-sia apabila kita tidak bersiap diri menjadi masyarakat yang unggul, cerdas, dan produktif. Untuk itu, eksistensi dan peran saudara-saudara alumni dan lulusan IKIP PGRI Kalimantan Timur adalah garda terdepan pembangunan. Di tangan saudara-saudara, anak-anak kita akan menjadi generasi impian pemegang estafet pembangunan. Karena saudara-saudara, insya Allah, akan diberi amanah sebagai pendidik, guru sekaligus pengajar masa depan sesuai ilmu yang saudara miliki. Bapak, Ibu, para wisudawan, wisudawati yang dan para hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu, sarjana IKIP PGRI harus berpikir maju, berpikir besar dalam menggagas masa depan bumi etam ini sebagai lulusan di daerah. Saudara-saudara harus percaya diri, bersemangat bahwa lulusan IKIP PGRI adalah personifikasi diri yang memiliki kapital individu yang lengkap. Kepada Civitas Akademika IKIP PGRI Kalimantan Timur, saya berharap untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas lembaga pendidikan, karena di masa depan akan penuh tantangan dan kompetisi, di mana kita telah memasuki revolusi industri 4.0, satu budaya peradaban baru yang sangat erat kaitannya dengan kecakapan, skill, dan teknologi. Bapak, Ibu, para wisudawan, wisudawati, dan para hadirin yang saya hormati. Kalimantan Timur adalah masa depan kita. Begitu juga Indonesia. Untuk itu, mari kita selalu optimis. Tunjukkan kemampuan diri dan kompetensi. Kembangkan kemandirian serta berkarya secara profesional. Insya Allah, setiap gerak dan langkah para sarjana dan akan didukung, diharapkan, dan dibanggakan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses atas wisuda S1 IKIP PGRI Kalimantan Timur pada hari ini. Selamat mengukir prestasi. Sukses IKIP PGRI Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Timur tertanda Dr. Insinyur Haji Isran Nur MSc. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa Dinas Pendidikan dan kemudian Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTTKOM Infodik, kebetulan saya sebagai Kepala UPTTKOM Infodik Informasi Teknologi Informasi dan Pengembangan Pendidikan memberikan bantuan kuota paket internet kepada dari SD sampai mahasiswa negeri swasta. Dan memang mohon nanti izin kalau ada informasi data bagi mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan, segera menyampaikan ke kami, karena kita akan memberikan bantuan paket data atau nomor perdana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.